Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, video saya pada kali ini akan membincangkan satu topik berkaitan research design. Baiklah, kenapa research design amat penting? Sebenarnya terdapat dua sebab umum kenapa research design itu penting kepada penyelidik. Pertamanya, research design akan memberikan implikasi kepada kualiti dapatan kajian nanti. Jika research design kita baik dan betul, kita akan mempunyai tahap keyakinan yang tinggi bahawa hasil kajian kita nanti itu reliable. Yang keduanya adalah research design akan memberikan panduan kepada kita, perancangan bagaimana untuk kita menjawab research question. Baiklah, saya bawakan contoh umum untuk kita melihat konsep penggunaan research design dalam kehidupan harian misalnya, sebagai permulaan untuk memahami konsep research design. Katakanlah kita ada satu contoh misalnya, kawan kita naik pangkat dengan begitu cepat. Okay? So kita nak tahu kenapa kawan kita naik pangkat dengan begitu cepat. So, apa plan kita? Apa perancangan kita? Kita mungkin mempertimbangkan ada beberapa pilihan. Misalnya, kalau kita nak tahu kenapa dia naik pangkat, misalnya pertama, mungkin kita tanya dia sendiri. Ataupun kita tanya bos dia. Ataupun mungkin kita tanya kawan-kawan rapat dia. Jadi, contohnya di sini, membuat keputusan sama ada kita bertanya dengan direct kepada dia, atau bertanya kepada bos dia, atau bertanya kepada kawan-kawan dia. Ini adalah contoh. Contoh bagaimana memilih responden, siapa yang paling sesuai. Itu adalah salah satu aspek dalam research design. Yang keduanya, kalau kita nak dapatkan jawapan, adakah kita perlu bertanya secara direct dengan dia, telefon, ataupun kita perlu hantar mesej kepada dia. Jadi, keputusan sama ada untuk bertanya direct ataupun telefon ataupun menghantar mesej, ia ada kaitan dengan kaedah pengumpulan data. Jadi kita perlu membuat keputusan yang sesuai. Itu dari segi aspek kaedah pengumpulan data. Seterusnya, kita juga mungkin tertanya-tanya sama ada dia bersedia untuk berkongsi, bercerita ataupun tidak. Apa strategi kita? Apa plan kita? Macam mana kita nak pastikan kawan kita itu sudi bercerita kepada kita? Kita mungkin memikirkan beberapa plan. Misalnya, mungkin kita akan belanja dia dulu, belanja makan dulu. Mungkin kita bawa dia jalan-jalan dulu. Mungkin pergi tengok wayang dulu. Dengan harapan selepas itu dia akan bercerita, berkongsi dengan kita. Jadi, yang itu sebenarnya menunjukkan kalau dalam kaedah penyelidikan ia adalah satu strategi bagaimana untuk mendapat jawapan atau strategi untuk meningkatkan respon rate. Kalau dalam kaedah penyelidikan kita mungkin biasanya kita memberikan sedikit token kepada responden untuk memastikan respon rate itu kita peroleh. Ataupun mungkin kita akan buat satu surat rayuan penjelasan supaya respon dapat diberikan oleh para responden dengan lebih cepat. So, itu contoh harian yang kita mungkin boleh nampak bagaimana rakan kita naik pangkat dan kita nak tahu kita lakukan beberapa perancangan untuk dapatkan jawapan. Okay? Apatah lagi kalau kita bincangkan dari sudut penyelidikan akademik, maka sudah tentunya lah research design itu sesuatu yang amat penting, merupakan suatu kemestian yang perlu kita buat dalam menjawab research question dalam penyelidikan akademik. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut kepada beberapa komponen di dalam research design, saya ingin tegaskan bahawa perkara asas yang perlu kita kenal pasti, sebelum membuat research design ialah kita perlu tahu apakah tujuan penyelidikan kita? Adakah ianya dalam kategori exploratory study ataupun ianya adalah dalam kategori descriptive study ataupun dalam hypothesis testing ataupun dalam kategori experimental.
Ini adalah perkara asas. Lepas kita tahu bahawa kajian itu bersifat exploratory atau deskriptif atau hypothesis testing atau eksperimental, selepas itu barulah kita akan merancang kita punya research design. Kerana research design tadi terlalu berkait rapat dengan kategori-kategori penyelidikan yang saya katakan tadi. Okey. Selepas kita kenal pasti jenis-jenis kategori tujuan penyelidikan kita tadi, dalam research design ada 5 perkara asas yang kita perlu tahu. 5 perkara asas ataupun 5 komponen di dalam research design. Pertamanya, kita perlu tentukan apakah pendekatan yang sesuai, sama ada deduktif ataupun induktif. Yang ini telah pun kita bincangkan dalam video yang lepas. Itu pertama, pendekatan deduktif atau induktif. Yang keduanya adalah penentuan unit of analysis. Penentuan unit of analysis. Yang ketiganya adalah penentuan siapakah responden dan penentuan kaedah persempelan. Okey. Sama ada persempelan itu berbentuk probability ataupun berbentuk non probability, itu kita akan putuskan dan kita akan buat keputusan yang mana yang sesuai. Keempatnya adalah penentuan kaedah kutipan data. Kita ada beberapa pilihan, misalnya boleh edarkan kuesioner, kita juga boleh interview melalui telefon ataupun secara bersemuka, kita juga boleh memperkuatkan kaedah kita dengan melakukan pemerhatian jika perlu untuk melihat tindakan misalnya. So, itu adalah perkara yang keempat, iaitu penentuan kaedah kutipan data. Dan yang kelima, perkara asas adalah penentuan jenis analisis yang sesuai. Adakah analisis berbentuk parametric test ataupun berbentuk non-parametric test, kita akan tentukan. Ataupun adakah analisis itu berbentuk thematic analisis, iaitu juga kita akan buat keputusan. Jadi ada 5 perkara asas yang kita perlu beri keperhatian di dalam research design. Saya ulang, yang pertamanya pendekatan yang sesuai, deduktif atau induktif. Yang keduanya unit of analysis. Yang ketiganya responden dan persempelan. Yang keempatnya kaedah pengutipan data. Yang kelimanya jenis analisis. 5 perkara tersebut. Jadi itu dahulu video saya untuk pengenalan kepada research design. Ikuti video saya yang seterusnya. Video saya seterusnya akan memfokuskan kepada unit of analysis, kerana topik deductive dan inductive approach telah pun kita bincangkan dalam video sebelum ini. Maka the next video is on unit of analysis. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.